Ha, selamat petang. Ha, hari ni kita buat video sikit, ada kesempatan masa sikit. So, kita buat video sikit. Dah lama tak buat video sebab saya pun banyak kerja lain nak buat. Sibuk dengan urusan NGO, dengan urusan bisnes apa semua, banyak lah ya. Okey, tapi tak apa. Isu-isu yang berbangkit sekarang ni adalah isu-isu mangsa alung. Jadi saya ni sejak dua menjak ni, mangsa alung pula datang cari saya ni. Minta pandangan, minta nasihat, minta pendapat, tanya macam mana nak buat apa semua. Okey. Jadi dia macam ni je, kesimpulan dia senang je ya. Alung ni dia adalah sebuah syarikat yang memberi pinjaman. Kalau dia berlesen, peraturan dia dan prosedur dia sama macam bank. Dia tak boleh mendatangkan ancaman, ugutan, serangan. Tak boleh buat macam tu. Kalau orang tak bayar hutang dia, dia kena bawa orang tu pergi ke mahkamah. Dakwa orang tu kerana tak bayar hutang. Bukannya dia ugut orang tu nak baling cat, nak pergi apa, tampal gambar kat pokok ke, kat tandas ke, apa, tepi jalan. Bukan. Bukan dia buat macam tu. Kalau dia buat macam tu, bermakna dia dah melakukan satu kesalahan jenayah. Sebab apa? Apa yang bank tak buat, itu juga adalah alung yang alung tak boleh buat. Dia ikut undang-undang. Sebab negara ada undang-undang. Bukannya Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan bagi lesen ke alung sebagai pemberi pinjaman wang berlesen. Kalau orang tak bayar, kamu diberi kebenaran untuk baling cat, untuk tampal gambar orang kat pokok, untuk apa ni, buat ancaman. Bukan. Kalau dia buat macam tu, dia penjenayah. Dia bukannya pemberi pinjaman wang berlesen. Faham eh? Okay. So, masalah alung ni, kita kena check beberapa perkara. Nak tahu sama ada kita di pihak yang benar atau kita di pihak yang salah. Pertama, kadar interest yang dikenakan tu, dia ada sukatan dia. Alung ni dia boleh mengenakan interest kepada peminjam sebanyak mana. Tapi macam kita dengar kebanyakan kes alung ni, pinjam RM10,000 jadi RM50,000, pinjam RM30,000 jadi RM100,000. Ini gila punya kerja. Ini memang tak ada dalam undang-undang yang kerajaan kerajaan tetapkan terhadap syarikat pemberi pinjaman wang berlesen. Kalau dah pergi interim macam tu, dia memang tak ada lesen. Okey. Yang kedua, kalau dia adalah pemberi pinjaman wang yang tak ada lesen, dia memang akan start ugut. Dia memang start akan mesej, takut-takutkan peminjam pun semua. Dan tuntutan dia tu tak munasabah. Maksudnya pinjam RM1,000 bayar RM5,000. Itu pun tak logik dah. Sebab apa? Takkanlah kerajaan bagi satu kadar interest macam tu terhadap peminjam-peminjam ni. Tinggi gila. Kan? Jadi kita tak apa, yang tu kita akan check kemudian. Yang kedua, aku nasihatkan kepada mangsa-mangsa alung ni, tak payah takut dengan alung ni. Kan? Guna keberanian kau sebagai rakyat Malaysia. Hak-hak kau sebagai rakyat Malaysia. Kalau dah nama dia melakukan aktiviti jenayah, kau nak takut apa lagi kat dia? Faham? Tapi kau kalau di pihak yang salah, memanglah kau kena takut. Sebab kau salah. Tapi kalau kau tak salah, kau tak payah takut alung tu. Kan? Setakat hari ni, ada 3-4 kes dah datang jumpa aku. Semua pun aku panggil alung tu datang. Datanglah. Aku nak tengok muka kau. Dia tak datang. Kan? Aku cakap, you mari lah, aku cakap. Kalau betul lah, you betul-betul berani, you mari. Kita mau tengok you siapa lah. Saya pun mau kenal sama you. Dia takkan datang ni. Sebab apa? Dia takut nanti kita ambil gambar dia, kita mark flat number kereta dia. Silap-silapkan kita tangkap dia pula, kang. Cas dia membuat pemerasan terhadap mangsa. Macam-macam kes dia boleh kena tu. Jadi aku bila tengok ada mangsa-mangsa datang jumpa aku, bawa dia tunjuk mesej-mesej alung ni, aku baca mesej tu je, aku dah boleh panggil dah alung ni. Kau datang jumpa aku mesej ni. Dengan mesej tu saja pun aku boleh guide mangsa tu, jom pergi balai buat report. Lepas tu kita tengok, boleh tangkap lah dia. Kan? Tak payah takut dengan alung ni. Kita kena kerjakan dia kalau dia buat macam tu. Sebab apa? Ada banyak mangsa alung ni, kita tengok kesian. Mana boleh buat kejam kat orang macam tu? Apa yang nak takut sangat dengan alung tu? Panggil dia datang. Dia takkan datang. Biasanya dia akan ugut, dia akan ancam. Sebab tu bila kau dah start bermasalah dengan alung, jangan jawab call. Biar dia mesej. Sebab kalau call ni, kau tak ada bukti.
Biar dia mesej. Engkau bakar dia lagi. Bakar dia. Bagi dia naik setan. Bagi dia naik marah. Bila dia marah. Engkau tunjukkan kau takut. Dan kau bagi dia marah. Cukup-cukup. Bila dia marah, nanti dia mula mengeluarkan kata-kata berbentuk ancaman bunuh lah apalah. Sebab dia tengok kau takut, dia lagi nak bagi kau takut. Dia tak tahu sebenarnya kau tengah menyimpan bukti untuk nak hentam dia. Aku selalu guide masa-masa Along buat macam tu. Kadang-kadang aku yang tolong balas mesej. Lepas tu si Along tu mula, you tunggulah. Nanti kita hantar orang potong you. Semua apa ada. Aku cakap bagus dia mesej macam tu. Lepas tu aku panggil dia. Okeylah kawan, marilah angkat wang. Mari saya ambil rumah angkat wang. Dia tak nak datang. Aku cakap datanglah. Sekarang kita mau settle. Dia tak nak datang. Sebab dia tahu kalau dia datang aku nak pegang dia. Sebab tu mesej hukutan bunuh tu dia. Kan? Dia tak nak datang. Kelang kali senyap gitu je. Dia pun tak minta apa dah. Dia belah gitu je. Tahu pasal apa? Pasal dia bagi pinjam RM10,000. Orang dah bayar dekat dia RM25,000. So dia dah untung sebenarnya. Cuma dia paksa-paksa lagi tu. Kot-kot lah. Dia boleh untung lagi besar. Faham tak? Sebab tu Along, di antara ugutan dia, dia kata apa? Alah, you report polis pun tak guna, Mia. Saya kalau masuk polis setengah jam, saya sudah boleh keluar, Mia. Kita sudah beli satu balai, Mia. Oh, dia boleh cakap macam tu, oh. Kadang-kadang, kita dengar. Dalam mesej dia, saya tak nak heran lah polis. You ingat apa? Polis semua kita, Mia, kawan. Dia cakap macam tu. Aku tak percaya polis macam tu dengan dia. Kan? Sebab apa? Takkanlah polis bersekongkol dengan Along. Kalau dia bersekongkol dengan Along kalau, mampus lah. Masyarakat mati je. Kan? Jadi kita jangan mudah percaya dengan kata-kata yang merujuk kepada, kononnya dia dah boleh beli polis lah, dia boleh lepas lah kalau masuk dalam semua. Jangan percaya. Kita jangan peduli apa dia cakap. Kita buat je apa kita nak buat. Senang je. Kalau dah jelas ada ugutan jenayah, pergi report polis, kenapa polis tak tangkap? Kan? Kalau polis tak tangkap, jatuhlah imej polis. Kalau polis tangkap, naik imej polis. Nampak ketelusan PDRM tu buat kerja. Apa yang susah sangat? Masalahnya kau percaya kat Along dan kau takut nak buat report. Mai sini jumpa aku, aku guide kau satu-satu. Satu sen pun Along tak boleh dapat dah duit dia kalau kena dengan aku. Confirm. Aku tak ada jenis apa, okay kau nak minta tolong aku. Okay, service charge RM10,000, bayar dulu. Lepas tu nanti aku akan berunding dengan Along tu. Aku tak berunding dengan orang yang menjalankan aktiviti jenayah. Faham? Dan aku tak kenakan sebarang cas kepada mangsa. Sebab apa? Dah nama dia pun mangsa. Kan? Apa guna NGO aku tu berdaftar? Ada peruntukan dana kerajaan. Boleh dapatkan sumbangan publik. Buat apa aku pergi ambil duit daripada mangsa? Nama pun mangsa. Kalau dah nama mangsa, buat apa aku ambil duit dia? Kalau dia nak bagi, aku ambil lah. Tapi kalau dia tak nak bagi, aku pun tak kisah. Sebab apa? Paling tak ada pun kalau aku nak minta kat dia pun, kau isi minyak kereta aku. Lepas tu kau ikut aku. Mai sini, kau bawa aku pergi tunjuk rumah kau apa semua. Suruh dia keluarkan kos-kos untuk kita uruskan dia. Bukannya kita pergi charge dia 10%, 20%. Ada mangsa jumpa aku, dia kata apa? Dia pergi agensi, dia dah bayar agensi tu dah. Tapi Along duk kacau dia sampai hari ni. Apa agensi tu buat? Duit mangsa dia makan. Urusan mangsa dengan Along tak selesai. Kan? Lah kali sampai aku sendiri bercakap dengan wakil agensi tu, orang dalam agensi tu, aku cakap apa? Along ni kalau dia datang kacau, kalau dia ni kalah, aku pegang. Confirm aku mesti pegangnya. Aku adalah pasang kaki aku, aku dah pasang lah. Siapa-siapa suruh tunggu kat rumah mangsa ni. Aku tunggu sini. Kau nampak budak baling cat ke apa ke? Pastikan kau hambat dia, mesti kau pegang dia. Kita panggil kereta peronda datang ambil dia. Tak apa, kita pergi buat report. Bawa mangsa buat report. Jangan takut dengan Along ni. Lagi satu aku nak ingatkan mana-mana agensi ataupun orang yang nak jadi orang tengah ni. Kalau korang tak betul-betul berani, tak payah jadi wakil lah. Tak payah nak ambil kesempatan dekat mangsa. Cas orang sampai RM10,000, RM15,000. Hal dengan Along tak selesai. Kan? Ada pula kau cas mangsa RM10,000, RM15,000. Lepas tu kau pergi berunding dengan Along. Lepas tu kau bawa satu keputusan kepada mangsa, suruh mangsa sambung bayar dengan Along tu. Apa ni? Kau uruskan apa? Sepatutnya kau bila ambil saja tanggungjawab tu, Along ni 100% stop. You jangan kacau dia. Itu saja tajuk dia. Cakap banyak tak ada punya. Kenapa kita nak takut perangi Along ni? Faham? Ini nama, wah, semerbak.
Tapi masyarakat bila pergi kat sana, datang jumpa aku, cerita memburukkan nama. Kan? Ha, yang jumpa aku bukan Melayu je, Melayu pun ada lah juga. Kan? Ha, yang peminjam-peminjam pun elok-elok lah sikit perangai. Kan? Korang ni kadang pinjam long pergi main judi. Ha, itu masalah juga tu. Masalah tabiat perangai tu. Ha, tapi aku sekarang nak menekankan pinjaman dan kadar interest yang boleh dikenakan terhadap kau tu, dia ada ikut undang-undang dia. Along tak boleh buat iklan. Tak boleh tampal nombor telefon buat iklan, tak boleh. Eh, Along ni. Dia tak boleh buat pemerasan, ugutan, tak boleh. Negara ada undang-undang. Eh, lepas tu dia kena ada lesen. Bila dia nak bagi pinjam kat orang, ada salinan dokumen ke apa ke, mesti ada. Kau kena dapat kurang-kurang nombor lesen dia ke, syarikat dia ke. Ha, pejabat dia kat mana ke. Jangan main redah je. Ha, bila redah je, kau dapatlah ulat-ulat along tu. Ha, yang tak ada lesen tu. Ha, yang tak ada lesen ni, ha, aku sekarang dalam penelitian, dalam pemantauan. Ha, korang yang along-along tak ada lesen ni, kau jangan ingat kau terror sangatlah. Hari ni sampai masa, kena tangan jebat, 10 sen kau tak boleh dapat. Ha, aku akan pastikan. Okay? Tengok muka ni baik-baik. Ha, kalau mangsa-mangsa kau datang kat aku, korang habis aku kerjakan. 10 sen pun tak boleh dapat ni. Kau tengok aku riuhkan negara ni dengan masalah along ni. Okay? Sekian. Wassalam.